Bersama saya Gading Ken L, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita akan melintasi dan melihat kondisi pasar petok dalam nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Selamat menyaksikan. Inilah awal perjalanan kita dari Kampung Tanjung Medan untuk menuju Pasar Petok, Nagari Panti Selatan. Nagari Panti Selatan ini memiliki luas 64,17 km persegi atau 33% dari luas Kecamatan Panti. Nagari ini memiliki 4 kejorongan, diantaranya Jorong Petok, Jorong Petok Selatan, Jorong Petok Timur, dan Jorong Ampang Gadang. Sedangkan sumber penghasilan utama masyarakat Nagari Panti Selatan ini sebagian besar sebagai petani.
beginilah kondisi pasar petok pada minggu ini. Pasar ini mengalami sepi dari pengunjung dan juga sepi dari pedagang, dikarenakan pada hari pasar ini berbarengan dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Pasar petok ini satu kali satu minggu, tepatnya pada hari Minggu. Pasar petok ini dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan, terutama sekali kebutuhan pokok. Kehadiran pasar ini telah dapat membantu masyarakat sekitarnya untuk memenuhi beberapa jenis kebutuhan. Untuk melanjutkan perjalanan ke Kejorongan Petok Timur, kita harus belok kiri di persimpangan ini. Thank you.
Para pemirsa Gading KNL yang terhormat, bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya, mari kita tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungannya dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungannya dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.